Halo semuanya, kali ini aku mau ngambil podcast. Ini tadi tuh di WA temenku ditawarin mau berkat apa enggak, karena berhubung aku beberapa hari ini pengen berkat, akhirnya aku mau. Ini jarak dari rumahku ke rumah temenku itu sekitar 12 kiloan. Yuk, ikutin perjalananku mengambil berkat. Ini tumben ada bis besar lewat sini. Biasanya jarang banget ada bis besar gini lewat sini. Ini sampai perempatan Mumpak Dalem. Ini nyebrang rel kereta api. Ini bundaran cetak. Ini mau ngelewatin jembatan Sastro Triloka. Soalnya rumahnya terucuk. Ini jembatannya bagus kan? Ini ngelewatin Sungai Bengawan Solo. Ini pinggir-pinggir ini banyak yang jualan jajan, ada pentol, sempol, dan banyak lainnya deh. Ini arah ke rumahnya temen aku. Nanti kita lewat pohon bambu. Kalau di sini disebutnya greng. Ini masih terus. Nih, habis ini kita belok. Mana ya? Gak kelihatan kalau malam gini. Oh, ini ada orang habis hajatan, dapat berkat nih. Ini belok ke gangnya. Ini gangnya kecil ya, muat satu mobil. Nih, di sini kita lewat greng atau pohon bambu. Ini dulu kebanjiran loh, pas banjir besar Bojonegoro hampir tenggelam itu. Ini masuk bawah greng. Ini pohonnya. Ini kalau malam lewat sini sendirian takut deh. Aduh, ini masih ada bekas banjir kemarin habis hujan 2 hari langsung banjir.
kami jalan ke rumahnya. Ini pemandangan rumahnya. Besar waktu ini. Anggurnya banyak dong. Siap dipanen nih. Lihat nih anggurnya. Ini misi ngambil berkatnya berhasil. Ini mau makan berkatnya sambil minum es teh Indonesia. Ini mau ke es teh Indonesia yang Mastrip. Jalan Mastrip. Susah amat ngomongnya. Ramai terus jalan sini tuh, banyak orang jualan makanan gitu. Kalau depan sana itu kata orang sini Malioboro-nya. Kayak Malioboro gitu loh. Ada dokar. Tahu enggak dokar itu apa? Kalau bahasa Indonesia itu dilemat. Nih, tuh ada Hotel Aston. Biasanya orang-orang foto di dekat lampu merah itu view-nya Hotel Aston. Ini ramenya itu sampai ujung sana. Depan sana itu mesti rame dan banyak orang jual makanan. Biasanya yang kesini tuh banyak anak-anak gitu. Ini tapi belok soalnya mau beli es teh. Ini jalan Mastripnya. Banyak banget ini. Orang bilang sayur nangka. Apa yang gini? Bawa orang. Yeah.
khas bisa makanan pedas asin. Contoh berhadap makanan. Udah dulu ya, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.